kalau dilihat-lihat orang, tapi kalau dilihat mukanya cingkong. Aku takut. Ya udah aku tolongin aja deh. Kenapa balik? Kenapa? Aku lemas banget. Soalnya aku gak pernah dibilang cantik. Aku juga pengen cantik. Ampun. Makanya aku mau bunuh diri. Cuma gara-gara gak dibilang cantik. Ya udah, kamu ikut sama kakak ya ke apartemen. Oke, terima kasih banyak. Ya udah, ini. Kamu cuci dulu badan kamu. Cuci yang bersih ya. Caranya gimana? Terus ini kerja. Seperti mana? Ya seperti itu, pelan-pelan aja kerjanya. Pencet itu aja. Oh. Ayo masuk. Kamar kamu mana? Ini. Ini. Wow. Ini apa tas kamu? Iya, tas. Wow. Nanti wow. Ya, kamu ganti baju dulu, baru kamu mandi. Ya ampun, kamu dingin banget. Iya. Ya deh, ini handuk buat kamu. Terus kamu mandi pakai ini ya? Itu apa? Ini kamu kan mau dibilang cantik. Iya. Kamu stres kan hampir bunuh diri gara-gara enggak bilang cantik. Iya. Nah, kamu pakai ini ya. Jadi kamu cuci wajah kamu setiap hari pakai ini. Kakak Jami itu pasti bakalan berubah jadi cantik. Ya udah, kamu Aura Skincare? Iya benar. Body Foaming Glow. Ya, jadi itu dia itu sabun wajah. Ini. Baca ya ininya. Supaya kamu bisa paham cara pemakaiannya. Itu ya esenya. Ya, aku udah mandi. Oh, udah selesai? Iya. Yeah. Ntar ya. Kamu mau cantik kan? Iya. Yeah. Mau glowing? Iya. Yeah. Nih, kamu pakai skincare yang kakak pakai ini. Dia itu isinya ada sabun, iya. Sama toner untuk membuat wajah kamu lebih glossy. Terus ada krim siang sama malamnya sama serum. Nih, kamu pakai dalam. Aku pakai ini buat aku. Iya, kamu pakai. Kasih banyak ya kak ya. Ya udah. Kak. Ya. Aku udah mandi. Ini makasih banyak ya.
Ini bagus banget. Ya udah, ayo aku cari tempat baru dulu. Oh iya. Di mana lemarinya? Kamu cocoknya yang mana ya? Nah, kemarin itu aku beli baju di HB Makassar. Kayaknya ini cocok buat kamu. Ini masih baru loh. HB Makassar itu apa? Itu toko langganan aku yang ada di Makassar. Coba deh kamu pakai. Ini bagus banget loh bajunya. Ini mah baju baru loh. Baru sayang, itu baru aku beli kemarin. Ya udah kamu cobain. Aku pakai ya. Ya. Wow. Ya ampun. Bagus banget. Iya. Udah itu kayaknya adem banget lagi. Iya. Pastilah bagus. Yaudah, kita makan. Ya. Ya ampun, suka banget. Kau makasih banyak ya. Iya. Kamu udah. Ini kakak siapin masakan, makanan buat kamu loh. Oh. Kok banyak banget. Iya. Kan kita lapar. Kamu mau makan apa? Mau kamu suka yang mana? Aku mau yang ini. Oke, silakan. Ya ampun, makasih banyak. Ya udah makan. Jangan nangis. Enggak, sedih aja gitu. Kakak udah buat aku cantik, udah dikasih baju mahal. Terus itu habis itu aku dikasih krim, dikasih sabun muka yang bagus banget. Ya ampun, sampai aku enggak tahu cara ngebalas jasa kakak gimana. Ah, Ci, aku enggak masalah. Yang penting kamu bahagia. Terus banget, kan? Itu sudah jadi rezekinya kak. Enggak bisa gitu juga mukanya. Iya. Ayo makan. Makan ya. A few moments later. Kita mau ke pantai. No.
3. Kamu ingat ya, aku lupa kamu kesalahan. Ya, aku ingat kamu temukan aku itu pertama kali. Pertama kali. Aku menemukan kamu di tempat yang tidak disini. Dan sebelum aku pergi, aku harus mengendalikan kamu ke habitat kamu. Aku bukan manusia air. Aku hanyalah manusia yang depresi, ingin bunuh diri gara-gara sakit hati. Kamu jaga dirimu dengan baik. Aku tuh udah harus pulang. Dan aku nggak tahu apa kita bakalan ketemu lagi. Kamu jangan nangis. Aku sengaja membawa kamu ke tempat di mana pertama kita bertemu. Lihat aku. Aku telah mengasihi sebuah buku sama kamu. Apa itu? Belum aku pulang. Aku tuh ada hadiah untuk kamu, karena menurut aku kamu belum glowing dan masih muli. Aku memberikan paket skincare ini dan juga aura skincare ini untuk merawat kulitmu yang burik itu. Kamu udah masih ya, kamu juga jangan sedih. Aku bakal ngasih kamu karena perutmu tambah hari tambah mengembun, kamu tambah gemuk, gendut dan tidak beraturan sama sekali. Jadi aku memberikan kamu yang slim. Kamu konsumsi ya, biar berat badan kamu turun tanpa perlu olahraga. Oh, Kita udah mau berpisah. Kamu udah mau balik ke tempat asal kamu dan aku juga mau kembali ke habitat. Terima kasih.